Isu selingkuh Sana Sadika dan Randy Janet akhirnya buka suara ditemani Raffi Ahmad. Benarkah? Beredar di media sosial video dengan klaim Sana Sadika dan Randy Janet akhirnya buka suara soal isu selingkuh ditemani Raffi Ahmad. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Rumpi Artis. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, baru saja ditemani Raffi Ahmad siang ini, akhirnya Sanas dan Randy buka suara. Melalui video thumbnail ditampilkan foto Sana Sadika yang disandingkan dengan foto Raffi Ahmad dan Randy Janet. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul, akhirnya muncul siang ini ditemani Raffi Ahmad, Sanas dan Randy Janet buka suara selingkuh. Video tersebut menampilkan cuplikan Sana Sadika dan Randy saat membawakan program Tanah Air Beta yang tayang di Trans TV pada tahun 2022 silam. Selain itu juga terdapat cuplikan tayangan wawancara Sana Sadika. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut, 8 menit 56 detik tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim Sana Sadika dan Randy Janet. Akhirnya buka suara soal isu selingkuh ditemani Raffi Ahmad. Video tersebut menarasikan isu perselingkuhan Sana Sadika dan Randy Janet yang dibongkar Lady, istri Randy. Narator juga menampilkan cuplikan Sana Sadika dan Randy saat membawakan program Tanah Air Beta yang tayang di Trans TV pada tahun 2022 silam. Selain itu juga terdapat cuplikan tayangan wawancara Sana Sadika. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Hingga kini baik Sana Sadika ataupun Randy Janet belum memberikan komentar perihal isu perselingkuhan. Selain itu Raffi Ahmad juga belum memberikan komentarnya perihal isu perselingkuhan adik pontotnya itu. Sehingga klaim Sana Sadika dan Randy Janet akhirnya buka suara soal isu selingkuh ditemani Raffi Ahmad adalah klaim yang salah. Dari penjelasan ini, klaim Sana Sadika dan Randy Janet akhirnya buka suara soal isu selingkuh ditemani Raffi Ahmad adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan.